10 manfaat menonton. Hai kids, menonton film atau serial drama menjadi salah satu kegiatan yang menghibur. Nggak hanya menghibur, ternyata menonton bermanfaat bagi kesehatan kita loh. Yuk kita cari tahu apa saja manfaatnya. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Menghilangkan stres. Menonton film atau serial drama bisa menghilangkan stres dan rasa jenuh. Terlebih lagi jika menonton film bergenre komedi yang dapat membuat tertawa dan menciptakan hal-hal positif baik secara fisik dan psikis yang dapat mengurangi hormon stres dan meningkatkan hormon endorfin. Enggak hanya film komedi, film sedih yang menguras air mata juga mampu menurunkan kadar kortisol dalam darah yang bermanfaat mengatasi stres. Sarana belajar. Saat kita menonton film, pasti ada suatu tempat atau lokasi yang kita nggak ketahui. Maka secara nggak langsung saat kita menonton, kita juga bisa belajar dan menerima informasi baru. Nggak hanya itu, kita juga bisa menambah wawasan mengenai bahasa, budaya, bahkan sejarah. Menonton film juga bisa membantu kita memahami sudut pandang orang lain sekaligus memperluas pandangan kita. Memberikan inspirasi. Ketika sedang menonton, otak kita juga akan ikut berpikir dengan jalannya adegan demi adegan di dalam film. Film atau serial drama juga membuat kita mendapat inspirasi gaya busana dalam film, sehingga dapat memberikan perubahan dalam diri kita dan memberi inspirasi dalam bidang lainnya. Meningkatkan suasana hati. Meluangkan waktu sejenak untuk keluar dari aktivitas harian dan menonton film bisa jadi salah satu mood booster yang membantu memperbaiki suasana hati kita. Mengisi waktu libur. Jika bosan di rumah saat berlibur, menonton film dapat menjadi kegiatan asik dan menghibur bersama keluarga kids. Pembelajaran kehidupan. Saat menonton film, kita juga dapat pembelajaran mengenai kehidupan. Bahkan ada beberapa kesamaan perilaku atau kegiatan yang serupa dengan hidup kita kids, sehingga kita merasa ada suatu keterikatan tertentu. Sarana relaksasi. Dengan menonton film, kita bisa sejenak bersantai dari rutinitas harian. Berdasarkan jurnal media Psikologi, film bisa menjadi media rekreasi dan hiburan yang menyenangkan sekaligus memberikan istirahat dan relaksasi. Memotivasi. Saat kita menonton sebuah film, pasti ada suatu pesan atau pelajaran yang bisa kita ambil dan menjadi motivasi dalam hidup kita. Meningkatkan hubungan sosial. Menonton film bersama keluarga bisa meningkatkan keakraban hubungan kita kids. Bahkan saat kita menonton film bersama teman, hal ini bisa meningkatkan hubungan kita dengan teman dengan membicarakan film yang sama-sama kita sukai. Menjadi bentuk apresiasi terhadap seni. Film merupakan karya seni. Saat kita menonton film secara nggak langsung kita mengapresiasi sebuah produksi karya seni. Nah, itulah beberapa manfaat menonton berdasarkan beberapa sumber. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!